Sementara waktu, Syekh Guru tidak akan berkunjung ke istana dulu. Karena Syekh Guru akan memperbaiki padepokan bersama para santri. Baiklah, Syekh Guru. Beritahu kepadaku di mana Rais Rosohan berada. Kalau kau ingin tahu di mana adikmu berada, singkirkan dulu senjata ini. Tidak akan. Beritahu aku terlebih dahulu di mana Rais Rosohan berada. Kalau kau menghabisi, maka kalian tidak akan bisa tahu lagi di mana Surosohan berada. Berhentilah berbuat onar, Mahesa. Dari dulu, kau tidak pernah bertobat. Tunggu pembalasanku, Putra Siliwangi! Astagfirullahaladzim. Cikgu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Raden dan Dimas datang tepat waktu. Terima kasih juga Dimas Prasin dan Dimas Pawitra. Sama-sama, Syekh Guru. Tetapi Syekh Guru, bagaimana dengan keadaan ibu? Alhamdulillah, atas izin Allah, ibunda kalian berangsur-angsur membaik. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Oh iya, kalian sendiri akan pergi kemana? Kami ingin pergi ke istana. Baiklah, pergilah kalian dan berhati-hatilah. Sementara waktu, Syekh Guru tidak akan berkunjung ke istana dulu. Karena Syekh Guru akan memperbaiki padepokan
bersama para santri. Baiklah, Syekh Guru. Tetapi kami memohon maaf karena tidak bisa membantu Syekh Guru. Tidak apa-apa, Raden. Istana sangat membutuhkan kalian. Pergilah. Kalau begitu kami mohon pamit. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katakan, di mana Rais Rosohan? Penuhi dulu permintaan. Singkirkan pedangmu itu. Ya Allah, semoga keputusanku kali ini tepat. Baiklah. Katakan kepadaku, di dalam cupu maniku. Bebaskan aku. Berdebah. Rai, kau di sana. Bebaskan aku. Kau sudah tahu sekarang, jika kau membunuhku, maka adikmu juga akan ikut terbunuh. Raka! Raka, tolong aku! Aku akan segera menolongmu. Lihat! Adik, dengan sekali remas saja, yang sedang berada dalam cupu maniku akan remuk! Jangan! Hentikan! Kurang aja. Ternyata dia yang sudah mencuri kekasih hatiku, Pak Witra. Berhati-hatilah, Pak Witra. Di sini sangatlah berbahaya. Lihat saja. Aku bersumpah demi langit dan bumi akan merebutnya kembali dari tanganmu.